tariknya. Sebelah. Nah, bagus. Aksi penjamretan terhadap pengendara wanita viral di media sosial. Seorang emak-emak yang merupakan ibu rumah tangga sedang asik mengotak-atik handphonenya ketika sedang berada di pinggir jalan Kimarogan Kertapati, Palembang. Dalam rekaman CCTV yang terjadi pada hari Senin, sekira pukul 2 siang, saat itu korban sedang berada di atas motor dan memegang handphone. Tiba-tiba, ada dua orang mendekati korban. Seorang pelaku pun langsung merampas handphone korban. Korban yang tidak berdaya itu pun hanya bisa berteriak hingga mengundang warga sekitar keluar rumah. Warga yang melihat kejadian itu pun sempat menangkap pelaku. Namun, kedua pelaku berhasil lolos setelah pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk menakuti warga yang hendak menangkapnya. Trisno, pedagang di sekitar TKP menjelaskan, pada saat kejadian, ibu tersebut sedang duduk di atas motornya. Tiba-tiba, pelaku yang berjalan kaki dari belakang langsung menjamret handphone korban. Kami kan ngobrol sama kawan-kawan. Tahu-tahu dia ditarik oleh pelaku itu di dalam itu, di jalan itu. Kami keluar gantro, kami kejar ke belakang, ya kan. Dia sempat bergulat juga di situ. HP itu lepas, nah dia langsung metu ke senjata tajam itu. Pelaku itu? Iya, pelaku itu kan. Jadi kami tidak ada berani. Kami. Dari informasi warga setempat, di lokasi kejadian memang kerap terjadi penjamretan karena lokasi tersebut terbilang sepi dan rawan aksi penjamretan. Saat ini, kejadian jamret terekam CCTV masih ditangani pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.